selamat datang di channel Jam Tangan Original. Di sini saya akan review produk Casio G-Shock. Oke, langsung aja kita buka produknya. Oke, di sini kita dapat garansi internasional. Dan ada juga buku manual. Ini untuk produknya, serinya DW5600MS1DR. Oke, jam tangan ini untuk talinya bahannya resin, bagelnya udah stainless ya. Dan untuk kaca depannya ini bahannya udah mineral glass. Jam tangan ini juga udah dilengkapi fitur alarm, stopwatch, dan timer. Nah, jam tangan ini juga udah bisa water resistnya udah sampai 200 meter. Oke, selanjutnya aku akan tunjukin cara settingnya, gampang banget. Tinggal tekan tombol kiri atas ini sampai angka yang di sini berkedip. Setelah berkedip ini udah masuk ke setting ya. Setelah itu tekan mode di tombol kiri bawah. Oke, ini masuk ke pengaturan jamnya. Ini jamnya yang tadi pertama kali berkedip itu detiknya ya. Nah, ini untuk formatnya ada yang 24 sama 12 jam. Untuk pindah formatnya tinggal tekan aja tombol kanan bawah. Oke, setelah itu tekan mode lagi. Ini untuk menitnya. Setelah detik, jam baru menitnya ya. Oke, mode lagi. Nah, ini untuk tahunnya. Untuk menambahkan tahunnya, tinggal tekan aja tombol kanan atas. Oke, sekarang 2021. Oke. Tekan tombol mode lagi. Setelah tahun ini bulannya ya, kita tambahkan bulannya. Oke, mode lagi, ini baru tanggalnya. Oke, setelah ini kembali ke pengaturan awal lagi. Setelah semuanya selesai, tekan adjustnya satu kali aja untuk mengakhiri setting ya. Nah, pastikan tidak ada angka yang berkedip lagi. Itu berarti udah selesai setting. Oke, kalau kamu tertarik buat beli produk jam tangan yang tadi, kamu bisa melakukan pembelian secara langsung di store kita yang ada di Surabaya dan Jakarta. Untuk yang di Surabaya, kita ada di Tunjungan Plaza 2 lantai 1. Dan untuk yang di Jakarta, kita ada di Atrium Senen dan Pasar Baru. Kamu juga bisa melakukan pembelian di website kita yang ada di www.grosirjamtangan.com. Dan ada juga kita di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com, dan Lazada. Dan kamu juga bisa melakukan pembelian di Instagram kita untuk produk G-Shock Baby G ada di King of G-Shock Indonesia, dan untuk produk Alexander Christie ada di Grosir Alexander Christie. Untuk produk Seiko ada di Grosir Seiko, dan untuk Casio General ada di Casio Store Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe.